yang menjadi bahan pembicaraan yang banyak banget di mana-mana adalah mengenai imun kan, daya tahan tubuh, yang katanya juga terkait dengan situasi mental atau psikologis seorang gitu. Dengan apa namanya, katanya jangan stres-stres gitu ya, jangan depresi, jangan stres gitu. Banyak orang mencari hiburan termasuk dengan hobi baru gitu. Sekarang apa sih sekarang? Tanaman ya, tanaman. Tanaman, terus sepedaan sih cukup awet juga ya trennya, sepeda. Ada yang sampai inden sepeda sampai tahun depan gitu kan. Tumbuhan yang udah kayak anjing atau kucing gitu, kayak binatang peliharaan ya. Gue lihat beberapa temen gue gitu, tanam macam-macam tanaman dan update-update di story gitu ya, di Facebook atau di IG itu udah kayak binatang peliharaan gitu, sayangnya luar biasa. Tumbuhan, terus ada yang jadi lebih hobi masak, banyak yang jualan makanan gitu, ada effort dan entertainment gitu. Effort dan entertainment ini kayak semacam kalau di apa, taruh di timbangan kiri kanan tuh mesti seimbang gitu. Maksudnya apa antara effort dan entertainment? Di masa pandemi ini kan banyak bidang kerjaan ya yang terpukul. Salah satunya gua gitu ya. Banyak teman-teman pekerja seni juga terpukul. Kita ini salah satu bidang usaha yang paling bidang kerjaan yang paling terpukul deh. Paling kena rem paling lama lah gitu, salah satunya ya. Pekerja seni gitu. Sehingga banyak yang berusaha di bidang lain, entah itu makanan atau jual apa gitu. Ada yang sampai jual alat, ada yang ya pokoknya bekerja di bidang lain semampunya, sebisanya berjuang gitu ya untuk survive. Itu effort gitu ya. Tapi ketika orang ngejar ini sampai berat sekali gitu, semakin berat effortnya, entertainmentnya semakin enteng, semakin terlupakan. Karena fokus kan cari duit ya, itu benar, benar banget gitu kan. Kita perlu duit buat segala macam gitu ya. Tapi tanpa memperhatikan sisi entertainment atau hiburan untuk diri sendiri gitu kan. Kita mesti menyesuaikan diri ya, orang banyak mencari hiburan gitu. Karena kalau terlalu stres juga mudah sakit gitu kan. Sebaliknya ada orang yang saking pusingnya dengan perubahan gaya hidup, adaptasi kebiasaan baru gitu kan, yang normal. Jadi begitu mulai, udah banyak stresnya duluan nih gitu. Meskipun secara ekonomi, mereka masih bisa cukup survive gitu. Mungkin bukan yang
stoknya banyak banget gitu, tapi cukup bisa survive lah gitu. Nah ini, tapi mereka stresnya dari start itu udah banyak duluan stresnya. Mereka mencari entertainment terus. Tapi tanpa memperhatikan effort ini ya, akan jebol juga gitu kan. Jadi ada keseimbangan antara effort sama entertainment gitu. Nah cuma memang bahasan malam ini lebih ke entertainmentnya gitu. Kalau bicara mengenai games ya, gue bukan gamer yang akut atau gimana gitu, bukan gamer yang gimana, tapi memang beberapa era dalam hidup gue lumayan diwarnai dengan bermacam game gitu. Mesti diakui ya, itu game itu sesuatu yang bisa memicu kreativitas, tapi kalau orang sudah addicted gitu ya, sangat adiktif, itu bisa membuat orang melupakan atau meninggalkan banyak hal lain yang penting gitu, mesti diakui gitu. Tapi itu sebenarnya game itu termasuk salah satu sumber inspirasi yang keren banget sebenarnya. Dan biasa kalau orang nanyain buat gamers gitu ya, konsol, PC atau mobile gitu ya, mobile gaming. Nah, gue mesti akui soal consoles, gue nggak begitu update gitu ya. Terakhir gue cuma ngikutin sampai PS1 doang gitu kan. Bahkan PS2 pun enggak gitu. Kemudian ya masa-masa SMA, masa-masa kuliah dulu itu PC gaming gitu ya. Itu pun enggak terlalu banyak variannya karena enggak semua jenis game gue suka juga gitu, enggak terlalu omnivora gitu ya. Gue sebenarnya lebih banyak belakangan ini ya mobile gaming, game di HP gitu. Game di HP itu pun banyakkan single player. Mencari game yang cukup relaxing. Biasanya apa ya? Gue mencari nggak selalu yang jenis puzzle sebenarnya, nggak selalu. Cuma jenis puzzle itu termasuk yang genre yang timeless menurut gue ya, puzzle gitu. Termasuk word games atau numbers ya, kayak misalnya kita ngomong Sudoku ya. Gue dulu sempat sering main Sudoku, cuma di pandemi ini belum pernah main Sudoku lagi. Terus ada Crosswords juga udah lama gak main, tapi termasuk yang timeless sebenarnya ya. Ada yang namanya tuh dots ya, atau two dots yang apa namanya, dua bola atau lebih yang warnanya sama terus digabungin, ancur-ancurin gitu. Cuma di awal pandemi ini gue mencoba mencari game yang relaxing, mungkin puzzle gitu. Dan gue menemukan seri yang namanya Monument Valley itu di Android ya. Ini semua yang gue sebut karena gue nggak punya iPhone ya. Gue pakainya Android, masih Android. Jadi yang gue sebut ini yang game Android ya, mobile Android. Jadi Monument Valley ini gue waktu itu lihat yang kedua dulu, yang pertama kali gue mainnya dia kan ada 1 sama 2 ya. Yang kedua dulu karena itu gratis. Jadi waktu itu sebenarnya ada harganya berapa gitu ya di Google apa di Play Store. Cuma waktu itu sekitar bulan April kayaknya ya, gue download itu gratis gitu lah, kita promo yang buat yang kedua. Kalau yang pertama tetap bayar
Nah, gue mainin yang kedua itu, dan itu bagus. Jadi kayak ya puzzle gitu, kayak petualangan. Kita bawa misalnya orang jalan dari satu titik ke titik lain, ke finish gitu. Tapi tengah-tengah ada kayak ya halangan atau blok-blok yang harus digeser, diputer. Ada mekanisme yang mesti diubah gitu. Seru-seru. Gambarnya cukup bagus gitu. Makan space-nya gak gitu banyak di HP. Makan space-nya gak gitu banyak. Musiknya asik. Musiknya asik banget. Sangat disarankan untuk didengerin dengan speaker stereo. Atau pakai earphone atau headphone. Karena itu dia musiknya surround juga gitu. Relaxing, bagus. Ceritanya juga ada storyline-nya juga keren. Jadi story-nya ringan ya, lebih ke filosofis gitu. Sampai gue sempat screenshot waktu gue main beberapa kali itu, gue ada screenshot ada kata-kata yang cukup bagus gitu ya. Gue update di Twitter, sempat update di IG story juga. Ini Monument Valley yang kedua gitu. Minusnya apa game ini? Minusnya adalah ceritanya pendek. Jadi cepet banget tamat gitu. Gue kayaknya gak ada 3 hari udah tamat kayaknya, kalau gak salah inget gitu. Jadi itu game cepet banget habis gitu. Dan tidak ada DLC, ya, tidak ada expansionnya, gak ada extensionnya, jadi apa? Gak ada DLC apa-apa gitu. Jadi itu game ya habis sudah gitu, selesai. Jadi ya enak sih, tapi cepet habis gitu ya. Itu yang akhirnya membawa gue penasaran dan download yang Monument Valley 1. Dan itu bayar berapa gitu, gue lupa. Nah, Monument Valley 1 mesti diakui cara mainnya tentu sama ya, tentu sama. Kita gerakin orang satu titik ke finish, puter-puter kotak gitu kan, ganti-ganti mekanisme. Oh ya, yang menarik itu juga ada perbedaan yang sudut pandang gitu. Jadi misalnya kita dengan tipuan mata misalnya ada dua garis gini yang kalau kita lihat dari sisi yang lain itu kayak nempel gitu, dan itu bisa dijalanin gitu. Jadi puzzle-nya keren gitu, inovatif. Puzzle di Monument Valley 1 lebih susah, sedikit lebih susah daripada Monument Valley 2, tapi enggak bikin frustrasi gitu buat gua yang jarang main genre puzzle ini. Dan setelah tamat, main story-nya tamat, ada expansion-nya yang bisa di-download dan bayar deh kayaknya, bayar lagi, gua lupa. Tapi download lagi, dan itu gua tamatin semua. Ya lebih panjang memang sih, tapi termasuk game yang singkat gitu. Tapi karena namanya udah bayar, gue juga ya males juga sih buat delete dari HP gue gitu ya. Kadang-kadang gue mainin lagi, tapi jarang-jarang gitu. Tapi Monument Valley ini sangat gue rekomend sih sebenarnya ya. Jadi sangat relaxing, jadi ada tantangannya. Untuk musik menurut gue lebih bagus Monument Valley 2 lebih bagus. Masalahnya Monument Valley 1 ini bukan spoiler sih sebenarnya. Sedikit boleh lah ya. Itu ada musuh yang beda dibanding Monument Valley 2, ada kayak pokoknya ada musuh yang mengeluarkan suara lah gitu ya. Gua gak mau terlalu bocorin. Jadi kadang suara-suara yang musuh itu kadang mengganggu kita menikmati lagunya gitu, menikmati background musik gitu. Itu aja sih masalahnya, bukan puzzle-nya ya. Mengenai game yang populer sekarang ya, Among Us gitu kan, dan tentunya PUBG masih banyak yang main gak sih, PUBG atau Free Fire atau apa lagi ya, Mobile Legends atau apa, atau AOV. Tapi semuanya itu gak ada yang gue mainin gitu ya. Gue biasanya lebih pilih game yang single player gitu, jarang gue pilih yang seperti itu. Dan gue sih cuma ngeliatin video-video Among Us itu di TikTok ya, seru-seru banget, dan YouTube juga. Jadi gue meskipun gue gak mainin, gue cukup tahu lah cara mainnya ya. Gue sempat bingung juga kenapa Among Us itu bisa jadi trending ya sekarang ya. Itu game yang grafisnya sederhana, cara mainnya pun konsepnya kan bukan konsep baru, itu sebenarnya kayak pengembangan dari Werewolf ya. Werewolf itu game lama ya, konsepnya kayak gitu. Jadi ada bedanya, kalau ini kan imposter ya bisa bunuh, kalau itu kan werewolf ya, ya si werewolfnya itu gitu kan, imposter. Mungkin menurut gue kenapa game itu bisa trending di saat pandemi ini, karena game itu sangat meningkatkan interaksi antar manusia gitu. Jadi antar
orang seru-seruan, main seru-seruan sama temen gitu. Itu rasanya interaksi itu yang orang banyak suka gitu ya. Grafisnya mah simple gitu kan, gameplaynya simple, tapi interaksinya itu yang bikin seru gitu. Meskipun gue gak gitu menyarankan orang sering-sering main Among Us, kenapa? Nanti kebiasaan saling tuduh-menuduh atau kebiasaan ngebohong kali ya. Tapi mungkin aja gue salah gitu, kayak misalnya belum tentu orang yang main GTA akan jadi orang jahat semua gitu kan. Itu sangat tergantung. Animal Crossing, ada teman-teman yang main Animal Crossing di sini. Animal Crossing itu semacam apa sih? Gue juga belum pernah mainin gitu. Itu semacam Harvest Moon tapi lebih lucu ya. Dan karakter-karakter banyakkan binatang segala macam gitu. Collectibles gitu kan DLC yang banyak banget. Seru, menghibur, ringan gitu. Cuma kadang mungkin orang karena butuh tantangan lebih gitu kan. Tantangan bisa jadi hiburan gitu dalam. Tantangan bisa jadi hiburan dalam batas-batas tertentu gitu. Kemudian ada game apa lagi yang trending? Fall Guys. Fall Guys gue juga nggak mainin sih, cuma gue cuma nontonin di YouTube. Seru ya, kayak Benteng Takeshi gitu, Takeshi Castle. Seru juga sih, seru itu. Tapi kembali ke game yang gue mainin, kalau RPG apa gitu? Sempet lihat beberapa YouTuber mainin Minecraft Dungeon. Tapi ternyata itu nggak ada ya di Android, di mobile gitu, setahu gue nggak ada. Gue menemukan sebuah alternatif yang jauh lebih simple tapi bisa mengobati itu adalah Cube Dungeon Simulator kalau nggak salah. Aduh, gue lupa namanya lagi. Dan semua HP gue dipakai buat live ini kan. Cube Dungeon Simulator kalau nggak salah, Cube. Karakternya kayak karakter Minecraft gitu, kotak-kotak gitu semuanya ya. Itu kayak petualangan main apa namanya ya, dungeon gitu, RPG dungeon gitu, dari satu level turun ke level berikutnya, makin harusnya makin susah. Cuma minusnya di sini adalah setelah level 20, menurut gua setelah level 20 sudah tidak ada lagi pertambahan tingkat kesulitan. Jadi gua mainkan tuh cepet sekali adaptasinya gitu, karena kan modalnya untuk teman-teman survive di game ini adalah hit and run beneran, karena hitungannya adalah berapa kali hit gitu. Jadi bukan kayak orang kita nih, player bukan kayak HP 100 musuh serang kurang 5 gitu, bukan, tapi hati gitu, kayak Zelda. Jadi di attack ya kurang 1 gitu. Jadi hit and run itu dan jenis-jenis serangan yang range gitu ya, jarak jauh, itu sangat penting gitu di game ini, Cube Dungeon ya. Gue lupa nama lengkapnya apa, nanti gue tambahin lah buat video yang di YouTube. Cube Dungeon Simulator kalau nggak salah namanya. Dan terus setahu gue nggak ada kayak semacam microtransaction-nya, nggak ada mikrotransaksi dalam game. Jadi semua tuh berdasarkan mata uang dalam game itu. Jadi single player juga sih, cukup seru, tapi setelah level 20 mungkin teman-teman akan bosen. Gua pun begitu. Gua sempat main game ini, multiplayer MMORPG. Tapi ini simple karena gambarnya seperti, teman-teman sini masih ada yang ingat enggak sebelum Ragnarok di Indonesia ada MMORPG apa namanya? Nexian. Itu merek elektronik ya, Nexia. Nah, gue main sebuah game yang grafisnya mirip seperti itu, namanya adalah Kayon Tale. Cerita Kayon gitu ya.
itu grafisnya mirip banget kayak Nexia gitu, dengan ya kontrol yang simple. Makan storage-nya juga nggak banyak dan berjalannya cukup ringan gitu, bukan game yang berat gitu kan. Untuk learning skill-nya untuk masing-masing kelas itu lumayan simple, jadi mudah dimengerti. Meskipun sisi minusnya adalah di sini, minusnya ya skill-nya nggak banyak untuk masing-masing karakter, jadi mungkin teman-teman bisa cepet bosennya di situ, cepet bosennya karena skill-nya sedikit gitu ya. Tapi yang unik ini adalah dua kubu, kayak semacam kubu human sama kubu apa gitu, kayak semacam entah barbarians atau apa gitu, gue lupa namanya. Dan antara dua kubu ini masing-masing punya kayak negara atau daerah terpisah. Kita akan spawn di area yang berbeda gitu. Waktu awal teman pilih mau yang race yang mana, manusia atau barbarians ini. Dan yang uniknya adalah setiap 2 atau 3 jam, gue lupa, setiap 2 atau 3 jam itu akan ada kayak war gitu, kayak war kayak mirip apa ya, kayak teman-teman PUBG gitu, PUBG team kayak war gitu. Ada kayak area yang makin kecil juga itu. Jangan sampai mati kena biru-biru gitu kan. Mati kena biru-biru gitu kayak PUBG gitu. Itu setiap 2-3 jam. Jadi ada perang antara human sama barbarians ini gitu. Kita pun yang levelnya masih rendah pun kayak otomatis bisa ikut gitu, dan itu seru banget. Jadi serunya sih pasti dungeon ya, rame-rame gitu kan. Tanpa perlu kayak settingan tim yang ribet, asal kumpul-kumpul rame-rame, battle rame-rame, pasti dapat experience-nya, bakal kebagi semuanya dapat gitu. Itu seru sih, cuma gua ya belakangan ini karena emang lebih suka game yang single player dan lebih santai, jadi agak jarang mainin itu belakangan ini. Kayon Tail, tapi ini recommended karena ringan dan cukup asik. RPG lainnya sebenarnya cukup gua rekomen di sini, dan lagi-lagi single player, adalah namanya Aurum Blade. Aurum tulisannya Aurum, Aurum Blade. Kalau nggak salah ingat dia ada semacam sequelnya berikutnya apa gitu yang grafisnya lebih bagus. Tapi gua kurang suka, gua lebih suka Aurum Blade gitu, gambarnya lebih klasik ya. Gua jadi ingat kayak Legend of Mana gitu. Jadi gambarnya dua dimensi kayak RPG dulu. Dan ya cukup seru gitu ya, grinding, leveling gitu kan. Jadi kayak hunting kan, artinya tidak tergantung untuk apa mesti beli. Ada sistem kristal juga, sistem kristal dan dibeli melalui microtransaction tuh ada, cuma sangat tidak terikat. Itu gue berapa kali namatin game itu, mungkin 2-3 kali kayaknya gue pernah namatin game itu, tapi tanpa microtransaction sama sekali ya. Fair play, jadi ibaratnya bukan fair play, jadi kayak ya berusaha sendiri gitu dengan fitur di game itu. Ada 3 kelas gitu ya, dari hero yang bisa dipilih. Ada ya, dan masing-masing kelas itu juga ada pengembangannya tergantung pilihan kita gitu kayak. Mungkin satu itu bisa, satu karakter bisa bercabang 2 lah ibaratnya gitu ya. Cuma sisi minusnya di sini menurut gua adalah karakter magician ya, mage atau wizard apa gitu. Seru sebenernya makainya sih. Tapi karena ini single player ya, single player, jadi itu kan enaknya buat support gitu, jadi agak berat tuh maininnya tuh kalau saya sendirian terus jadi match gitu, meskipun ada summonnya kan, tapi tetap aja berat gitu ya. Dan selain itu, ini spoiler, nanti ada salah satu bossnya di game itu, salah satu boss yang untuk mengalahkannya kita perlu skill ya, jurus-jurus yang cepat gitu. Dan menurut gua kelas yang wizard atau mage ini akan sangat kesulitan gitu di ketika melawan bos itu. Bos ini mengalami, jadi gua 3 kali menamatin game itu Aurum Blade, tapi dari 3-3 ini nggak pernah sekalipun dengan yang wizard ini, karena ya
di salah satu bos tuh gue stuck gitu ya, karena tuh untuk mengalahkannya mesti jurus yang cepat gitu, terlalu lambat. Tapi di luar itu game ini cukup unik, cukup keren, karena ya selain dia ringan, gue itu suka game yang makan storage banyak di HP gitu ya, berat-beratin, menuhin. Jadi Aurum Glide itu termasuk yang ya storage-nya gak gitu makan banyak, cukup ringan jalannya, grafisnya sederhana tapi nostalgia bagus lah gitu. Menurut gue cukup bagus, dua dimensi yang bagus, cukup seru buat kalian ya tamatin gitu Aurum Glide. Gue langsung aja ke game yang paling nyandu buat gue nih, game paling candu. Itu pun sebenarnya dari sebelum, gue udah mainin sebelum pandemi gitu. Dari sebelum pandemi gue udah lumayan nagih gitu. Apalagi nih pas pandemi dan gue belum bosen. Itu adalah game Polytopia. Polytopia. Mereka dari mobile dan sekitar bulan lalu, 2 bulan lalu kalau gak salah, mereka tuh rilis versi PC ya, ada di Steam. Tapi gue belum cobain yang di Steam sih. Fiturnya beda sih yang gue baca ya, gue lihat YouTube-nya apa itu, dan kayak seru banget sih, apa gue akan beli ya di Steam ya, tahu deh. Tapi yang di HP aja udah cukup seru gitu. Polytopia ini gue sebenarnya agak surprise ya, karena gue tuh dari dulu bukan termasuk penggemar banget genre strategi gitu. Gue gitu pinter main strategi gitu ya, nggak terlalu jago. Tapi Polytopia ini berhasil bikin gue lumayan candu gitu, karena sistemnya yang simple gitu, kelas-kelasnya, skill tree-nya gitu, cukup mudah dimengerti gitu ya. Terus emang sih microtransaction-nya apa in-game transaction-nya lumayan banyak, tapi itu cuma untuk membeli tribes-nya, membeli tribes-nya, karakter-karakternya doang gitu. Jadi itu pun skillnya pada nggak beda banyak sih, cuma 3 doang yang beda banyak ya skillnya. Dan dengan yang ada pun teman-teman bisa cukup seru maininnya, udah cukup seru gitu. Dia strategi yang turn-based. Nah ini yang gue suka, karena nyantai gitu, gue bisa kerjain apa dulu, tinggalin tuh game, terus gue balik lagi lanjutin lagi, terus tinggalin lagi. Jadi gue gak mesti pantengin tuh untuk menyelesaikan satu battle gitu, gue bisa tinggalin gitu kan. Dan yang bagusnya lagi adalah randomisasi ya, kocokan atau randomization dari maps-nya itu setiap kali kita main itu cukup bagus, bagus banget mah. Jadi gue hampir gak pernah bosen dengan maps yang diberikan oleh mereka gitu, kocokan petanya ya. Dan bahkan gue pernah dapat satu impossible map apa, jadi gue dikasih satu pulau di pojok, dan itu gue gak bisa expand sampai gue punya port gitu, pelabuhan, jadi gue gak bisa keluar dari pulau itu. Itu kan udah kayak orang kartu mati ya, udah kayak kartu mati pasti gue mati punya dong. Tapi gue penasaran, jadi gue mainin terus sampai ada kapal musuh, beberapa kapal musuh yang mendekat, terus gue transform pakai yang match-nya itu jadi kayak unit gue punya. Nah dari situ gue nyolong kapal dari luar, abis itu gue ya upgrade kapalnya, terus gue pakai untuk ngerebut kota-kota di dekat situ. Jadi lama-lama gue menang dong, padahal itu sebenarnya map yang impossible buat gue gitu. Dari satu kota pertama, dari kapital tuh gue gak bisa keluar gitu kan, tapi dengan ya pelan-pelan bisa gitu. Itu Polytopia itu seru banget. Polytopia penantangnya yang cukup serius sebenarnya Hexonia ya. Hexonia itu dia modelnya gridnya 6 gitu, 6. Hexonia mirip Polytopia, ada kelas-kelasnya, ada skill tree-nya gitu. Grafis lebih bagus, tapi menurut gua grafis bukan jaminan ya untuk game yang bagus. Jadi kembali ke gameplay gitu kan, kembali ke performa dan pengaturan in-game transaction-nya, menurut gua Polytopia masih unggul jauh. Dari gameplaynya, dan termasuk ya itu in-game transactions-nya dan game modes-nya, mode permainannya lebih variatif juga Polytopia menurut gua gitu. Jadi ketika gua coba Hexonia gua cepet bosen. Polytopia sih gua rekomend bagi teman-teman yang, terutama teman-teman yang emang
suka gender strategi ya. Gua aja yang kurang suka aja bisa suka banget sama Polytopia ini gitu. Gua dulu paling suka pakai tribes yang Omija ya, yang apa? Yang pertama dapat riders gitu, tapi lama-lama gua belajar untuk bisa pakai semua tribes gitu ya. Tapi gue belum pernah nyoba multiplayernya sih, sama single player doang. Itu aja gue belum bosen ya. Hanya untuk ya gue sebut sebagai bisa jadi sumber sumber hiburan, sumber inspirasi juga gitu, karena bikin game itu termasuk proses yang panjang ya. Jadi dalam hal perancangannya, dalam hal presentasinya, dan respon dari kita sebagai user itu juga ya suatu paket yang luar biasa. Termasuk makanya gue juga banyak belajar dari musik-musik game, termasuk ya musik-musik game itu juga banyak yang keren-keren banget gitu. Terus, nah itu game satu paket yang bisa jadi hiburan yang bagus, sumber inspirasi, tapi jangan sampai ketagihan gitu. Ketagihan sampai apa ya, gue akui sih waktu gue kecil dulu sebenarnya banyak hal yang gue tinggalkan atau jadi kurang fokus karena lagi suka main game. Ya game dulu kayak Super Famicom tuh, SNES ya, cuma versi Jepang kan Super Famicom. Terus apa, PlayStation ya, PS1 juga. Ya itu game itu bagus, cuma ya kalau udah menyita banyak fokus kita, nah itu yang gak bagus. Terus komedi bagaimana nih? Gue pernah cerita kalau gue juga suka nonton stand up comedy di YouTube sebagai juga bahan pembelajaran. Pelajaran untuk apa? Pelajaran untuk berhubungan dengan improvisasi gitu ya. Iya benar, jadi kita bisa belajar improvisasi musik itu bukan cuma dari dengerin musik, tapi dari macam hal, dari orang, dari liatin orang masak sekalipun gitu, itu bisa banyak yang dipelajari gitu kan. Dari komedi juga, stand up komedi. Nah cuma yang gue maksud sekarang ini adalah gue banyak juga nontonin podcast atau talk show, ibaratnya kayak atau wawancara kayak orang-orang ngobrol dengan komedian gitu, termasuk komedian yang senior terutama gitu ya. Dan dari situ gue bisa melihat kayak pola pikirnya mereka, bagaimana mereka belajar atau mempersiapkan diri, persiapkan materi gitu kan. Mereka latihan hariannya seperti apa, belajarnya seperti apa. Nah itu sisi lain dari komedi yang bisa kita pelajari juga gitu. Termasuk juga presentasi gabungan keduanya gitu. Gabungan apa? Game dengan komedi. Game dengan komedi ya. Jadi banyak juga YouTuber gaming ya yang presentasikan mengenai game, entah review game atau video gameplay atau review konsol dan lain-lain tuh, tapi dengan pembawaan yang kurang serius atau sengaja lebih berkomedi gitu ya. Nah itu juga menarik tuh, ketika orang membawakan sesuatu dengan entah itu makanan atau teknologi tapi dengan gaya komedi, itu juga bisa jadi bahan pembelajaran buat gua gitu ya. Jadi cara mereka ngomong, cara mereka mempresentasikan atau menanggapi gitu ya suatu kejadian yang spontan misalnya gitu,
bagaimana meresponnya dengan secara komedi. Nah itu, ini dia yang sulit ya di masa pandemi ini adalah begitu banyak kejadian random, bukan cuma pandemi sebenarnya, tapi di tahun 2020 ini. Entah itu ya pandemi seharusnya itu presentasi terbesar, tapi juga di luar itu juga banyak lah ya, kita kehilangan orang-orang yang luar biasa gitu. Banyak hal yang nggak kita ngerti gitu ya. Ini baik dalam dan luar negeri gitu ya maksud gue. Ada kebijakan-kebijakan, ada penyesuaian-penyesuaian gaya hidup yang mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya, sehingga kita dengan mudah kehilangan sense of comedy, sense of being playful gitu, being playful dan apa, memainkan apa yang kita punya, kayak misalnya anak-anak atau misalnya kita nggak selalu untuk bisa bahagia gitu ya, memainkan sesuatu yang mahal, bisa dari bahan-bahan yang sederhana, dari kertas, karet atau apa. Dan dalam sekian banyak peristiwa yang sangat serius atau depressing, selalu ada sisi komedi yang bisa kita temukan gitu. Selalu ada sisi komedi, meskipun gak mudah gitu, gue akui adalah saat-saat pasti gue cukup down ya dalam selama masa pandemi ini gitu kan. Apalagi gue termasuk bidang pekerjaan yang paling terkena rem gitu ya. Pasti ada saat-saatnya gue down, tapi emang setiap orang yang butuh waktu gitu. Tidak bisa juga kita memaksakan orang untuk selalu positif gitu, itu juga berbahaya ya. Buatnya orang selalu ketawa terus kan serem ya justru ya. Tapi emang setiap orang harus memberi waktu dirinya sendiri, memberi waktu untuk mencerna, waktu untuk berpikir, waktu untuk merenung gitu. Jadi bukan waktu untuk tenggelam dengan pasrah gitu, tapi waktu untuk ya berpikir, untuk merenung langkah selanjutnya apa nih gitu, apa yang bisa kita lakukan meskipun itu small steps, kita nggak usah selalu harus langkah yang besar gitu. Termasuk dengan gue open donation seperti ini juga bagian dari small steps gue gitu kan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah atau akan berpartisipasi dalam open donation di setiap live gue ini.